Bang, coba Lebanon versus Isrontol. Wah, ini dua negara yang sedang panas. Lebanon, Isrontol, di antara kalian siapa yang paling kuat? Hahaha, jelas gue yang paling kuat. Komandan dia saja sudah gue kasih melayang. Woi, lu kira kami akan melemah begitu saja? Jangan ngimpi. Woi, terima saja kekalahanmu sebelum gue ratakan. Buset, lu kira takdir ada di tangan lu? Wow, semakin panas nih. Yang dukung Lebanon, push like-nya dulu guys. Yuk lanjut. Woi, lu itu lemah. Lihat saja peringkat militermu. Jauh banget di bawah gua. Angka bukan tolak ukur kehebatan, dek. Jir, dari tadi tanganmu nggak sopan banget ya? Mau yang sopan ya? Oke, okay. Izin luncurkan rudal ya. Hahaha, hari-hari gosong. Oke, jangan lupa kasih love buat Lebanonnya, guys. Bang, coba Black Hole versus Segitiga Bermuda. Oke, gasken. Black Hole, Segitiga Bermuda. Sini bentar. Siap, bro. Oke, di antara kalian siapa yang paling kuat? Bro, yang bener aja. Gua ini bisa narik cahaya, loh. Lah dia, bisa apa coba? Hahaha, gua bisa narik kapal dan pesawat. Heleh, itu pun karena faktor cuaca buruk, bukan karena hal goib, ya kan? Betul sih, tapi mitos goib itu yang membuatku terkenal dan ditakuti. Hahaha, terkenal jalur goib bangga. Lihat tuh berita, gua terkenal jalur ukuran 40 miliar massa matahari, bos. Buset, gua out aja lah. Hahaha, oke guys, jangan lupa like dan komen love buat yang nonton. Banyak yang request Uni Soviet lawan Murika. Oke lah, gasken kuy. Hahaha, halo musuh abadiku. Nyir, musuh abadi, najis. Hahaha. Ingat Pak Tua, lu itu tinggal nama doang. Woi, seenaknya lu ngerendahin gua. Wow, bakal seru nih. Sebelum lanjut, push like-nya dulu. Oke guys, seberapa luas wilayah kalian? Hahaha. Jelas wilayah gua lebih luas dibanding Murikon, yaitu 22 juta kilometer persegi, bos. Itu kan dulu. Sekarang luas wilayahmu nol, coy. Woi, nggak usah main tampar. Sakit tau. Buset, ternyata setan juga bisa kesakitan. Hahaha. Anjrit, lama-lama lu tambah songong juga ya. Kau tak ingat kalau gua punya banyak jamur. Woi, lu kira lu doang yang punya jamur? Oke guys, next negara apalagi yang dibandingin? Komen ya. Bang, coba tandingkan netizen Indo dengan tentara IDF Isrontol. Wah, boleh juga. Gasken kuy. Netizen Indo? Jir, masa IDF lawan netizen? Auto turun kasta lah gua. Widih, ngeremehin netizen kami lo ya. Guys, yang dukung netizen 62, push like-nya dulu coy. Jangan mau dukung netizen lemah. Kau tuh yang lemah. Woi, berani kau ya? Ya beranilah, karena pasukan online-ku sangat kuat. Hahaha, pasukan nolep gitu dibanggain. Woi, jaga tuh mulut. Kau tak ingat pasukanmu diserang dikit sudah kena mental. Terus, mau kami hack lagi ke akun pasukanmu? Kerja bagus netizenku. Lapor, kami juga sudah bersilaturahmi ke para pejabat Isrontol. Hahaha, netizen paling sopan dilawan. Kasih love buat netizen kita, guys. Bang, coba Bumi versus Bumi. Lah, siapa yang request ini, woy? Lu kira Bumi itu dua ya? Lah, itu ada sekte Bumi Datar, bang. Halo, guys. Buset, akuarium gini kau bilang Bumi? Woy, gua ini Bumi Datar. Ngehalu. Guys, kalau kalian dukung Bumi itu bulat, push like-nya ya. Jangan didukung, guys. Mending masuk sekte Bumi Datar. Woy, kalau Bumi Datar, nggak ada yang namanya perbedaan zona waktu. Jir, sakit cok. Hahaha, itu biar lu cepet sadar kalau teori bumi datar itu hanyalah sebuah hoax belaka. Mana ada hoax? Itu real, woy. Pala batu betul kau nih. Hahaha, kasih love buat bumi bulatnya, guys.